Hampir 1 juta warga emas di seluruh negara sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata, kementeriannya melalui agensi berkaitan juga sedang mengenal pasti kaedah terbaik bagi memberi galakan kepada 40% lagi golongan warga emas untuk membuat pendaftaran suntikan vaksin. Dan alhamdulillah setakat ini hampir 60% warga emas yang telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin, ya. Kita ada 3.5 juta orang warga emas dan saya dimaklumkan sudah ada 2.1 juta warga emas yang telah pun mendaftar sebagai untuk penerima vaksin. Dan proses ini berjalan dari masa ke semasa dan kita lihat dah ada peningkatan. Mengenai kesesuaian jenis vaksin untuk golongan berkenaan, Datuk Seri Rina berkata setiap warga emas akan diberi penjelasan oleh pakar kesihatan di pusat pemberian vaksin PPV. Pada masa sama, beliau berkata masyarakat juga perlu melaksanakan pendekatan whole of society bagi memastikan maklumat berkaitan program vaksinasi itu sampai kepada warga emas.